Pernah kejadian Qadi Syuraih. Qadi Syuraih ini meminta seorang wanita kalau enggak salah dari Bani Tamim. Ketika sudah akad nikah, nyesal nih Syuraih ini. Dalam hati, ya Allah, ini perempuan ini termasuk perempuan yang keras kepala. Kan memang ada kabilah-kabilah, ada suku-suku yang mungkin memiliki beberapa tabiat dan karakter. Kita tahu tuh, ada. Syuraih udah mulai gak nyaman sama istrinya. Dia mau batalin tapi udah selesai menikah. Akhirnya pas malam pernikahan, dia, istrinya diantarkan ke rumahnya dia. Syuraih ngatakan, nanti aku akan pegang kepalanya, akan berdoa gitu. Awalnya sholat. Sholat 2 rakaat, si istrinya juga sholat. Setelah sholat, Syuraih nih mau menyentuh istrinya, mau pegang dahi kepala istrinya, kemudian berdoa. Apa kata istrinya? Tunggu sebentar. Aduh, bener istriku kayak gini. Bener keras kepala nih istriku. Apakah istri, kata istrinya? Aku minta maaf. Aku tidak kenal sama kau, kata istrinya. Maka tolong kau kenalkan dirimu kepadaku. Apa yang kau sukai? Si perempuan ini berceramah, jemaah. Dia mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, terus dia katakan, lalu dia katakan amma ba'd, dia ceritakan, aku wanita Arab yang aku tidak tahu sama engkau, tidak tahu sama kebiasaanmu, tolong kau sebutkan apa yang kau sukai dan apa yang kau benci sehingga aku bisa jaga dan menghargai dirimu. Syuraih ternyata dapat istri yang kayak gini, langsung ceramah pidato. Syuraih ini hakim, dia langsung keluar ceramahnya, amma ba'd. Itu dia. Adapun yang aku sukai ini, dia sebutkan ini. Yang tidak aku sukai ini dan itu. Kemudian istrinya ini setelah Syuraih ceramah, dia masih bertanya lagi. Afwan, masalah tetangga-tetanggamu. Siapa yang kau suka mereka berkunjung kepadaku, yang aku bergaul sama mereka, dan siapa yang kau tidak suka? Tanya istrinya sama suami. Karena dia kan orang baru, enggak tahu dengan lingkungan suaminya. Kata suaminya, keluarga fulan itu keluarga baik, silahkan kau bergaul sama mereka. Keluarga fulan jangan, kau jangan bergaul sama mereka. Sudah dia tahu. Belum selesai, istrinya tanya lagi, masalah mertuamu dan kerabatku. Seperti apa kau suka mereka mengunjungi aku? Kata Syuraih, kau tahu aku ini seorang hakim, yang aku ya tidak ingin mereka membuat aku bosan lah kedatangan mereka. Ke istrinya selesai sudah. Masya Allah, kata Syuraih, aku dapatkan istriku itu istri yang soleh, enggak pernah ada masalah sama dia. Setahun kemudian Syuraih ini masuk rumahnya, ada perempuan di rumahnya. Nyuruh Zainab, yang nama istri Zainab, kau lakukan ini, kau lakukan itu, macam-macam. Syuraih gak tahu siapa perempuan ini. Tanya sama istrinya, siapa perempuan itu? Ibuku. Masya Allah, kata dia. Langsung dia sambut, selesai. Akhirnya si ibunya ngasih nasihat kepada Syuraih, yang mengatakan, Syuraih, hati-hati nih sama istrimu, kata dia. Biasanya istri itu kalau sudah dimanja sama suaminya, mulai dia kurang ajar, macam-macam ini. Ini kata ibunya perempuan kepada suaminya dia, kata dia. Selesai dikasih nasihat Syuraih, pulang si ibunya ini. Lalu istrinya tanya, gimana menurutmu mertua itu sebaiknya kapan berkunjung ke rumah, kata dia. Terserah dia kapan dia mau. Kenapa? Dia dapat mertua yang baik, yang menjaga istrinya. Ada mertua yang suka intervensi di rumah tangga. Nah, dia nyuruh anaknya untuk nuntut kepada suaminya, suamimu itu banyak duitnya, kau minta ini, kau minta itu. Ada yang seperti itu. Maka Syuraih ketika mendapatkan mertua yang baik, suruh kapan saja dia mau datang, tafadhol. Maka jemaah, tuh mulai sudah kita harus saling memahami ketika menjalani kehidupan ini. Faham dengan
kewajiban-kewajiban seorang istri sebagai istri dan seorang suami sebagai suami, dan seorang wanita perlu memahami tabiat suaminya. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita-wanita itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Pakaian, jemaah bayangkan. Pakaian itu kalau enggak pas enggak enak. Kadang-kadang pakaian aduh terlalu enggak nyaman, sempit. Makanya kadang-kala ada yang dipotong, ada yang dilebarin. Ya seperti itu, pakaian. Ketika seorang wanita melihat suaminya punya kebiasaan, aku ini enggak suka makan jengkol. Jangan masak jengkol. Tahu istrinya masak jengkol. Akhirnya jadi ribut. Masalah jengkol bikin ribut rumah tangga. Karena suami istrinya enggak mau tahu diri. Kok pelajarin suamimu ini apa? Oh, suamiku enggak suka kalau dia datang aku enggak ada di rumah. Udah tahu nih. Tapi ya maka jangan sampai suami datang ada di rumah. Saling memahami. Dan ada satu prinsip dalam rumah tangga yang kalau dijaga insya Allah rumah tangga itu akan berjalan dengan harmonis. Prinsip saling membutuhkan. Allah mengatakan wanita-wanita itu pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Prinsip saling membutuhkan. Kalau salah satu pasangan ini tidak membutuhkan pasangannya, udah mulai itu. Kadang-kadang seorang istri karena dia anak pejabat, anak orang kaya, merasa yang butuh sama dia suaminya. Ketika suaminya minta sesuatu, udah janganlah aku malas kayak gitu macam-macam. Aku ini gak butuh sama kau, kau yang butuh sama aku. Itu mulai retak rumah tangga itu jamaah. Begitu pula suami. Ketika suami merasa banyak wanita yang siap menanti dia, karena dia banyak duit, banyak ilmu macam-macam, mulai dia merasa tidak butuh sama istrinya. Kau tahu, yang mau sama aku itu antri. Allahu Akbar. Istrinya mulai enggak nyaman hidup. Mulai dia melayani suaminya tidak dengan hati. Karena suaminya enggak butuh sama dia. Tapi tatkala suami merasakan, ya Allah, aku kok ditinggal sama engkau enggak tahu gimana hidup ini. Oh, istri itu masya Allah akan melayani dengan hati. Kemudian unsur saling melengkapi. Karena enggak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Diperintahkan untuk saling melengkapi. Satu perusahaan bisa berdiri karena bos di perusahaan itu dan yang bekerja di semua lininya itu melihat kepada kelebihan, tidak melihat kepada kekurangan. Ketika seorang melamar kerja, dilihat kelebihan apa kekurangan? Kelebihan. Kau bisa apa? Bisa ini itu macam-macam. Oh iya, terima. Tapi makanya tidak ditanya, kau tidak bisa apa? Banyak kalau yang enggak bisa. Tapi tidak ditanya. Yang ditanya itu, kau bisa apa? Maka dilihat kepada kelebihannya. Rumah tangga pun seperti itu. Saling melengkapi dengan melihat kepada kelebihan pasangannya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuliqatil mar'atu min dila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, jamaah, yang bengkok, bengkok. Kemanapun kita cari istri, nggak ada yang lurus. Kalau antum dapat lurus, oh bukan perempuan ini. Nah, karena semua perempuan itu bengkok. Dan kalau orang mencari yang lurus sampai ke ujung dunia, dia akan mati tidak punya istri.